sebagai ketua tim pengabdian kepada masyarakat kompetitif nasional program pengembangan produk unggulan daerah tahun ketiga 2021. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang saya banggakan dan juga teman-teman. Yang terhormat Pak Rudi Manuari sebagai Kepala Dusun Parigi, Desa Wahai, Kecamatan Serang Utara. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah. Itu untuk ibu-ibu pengolah ikan asin di Parigi Wahai. Ya, ibu-ibu. Jadi sesuai dengan ini tema kami di sini yaitu tentu ibu-ibu tahu persis Pak Kadus kami ini sudah tahun ketiga ya. Saya buka dengan resmi, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara sosialisasi pada acara sosialisasi atau pengabdian kepada masyarakat kompetisi nasional program pengembangan produk unggulan daerah tahun ketiga tahun 2021 aplikasi teknologi awet alamit atau parinarium globarium hoax pada penanganan produksi tunaloin dan optimalisasi pengelolaan berbasis limbah tunaloin pada kelompok usaha masyarakat nelayan tonda tuna di Dusun Parigi, Desa Wahai, Kecamatan Serang Utara, Kabupaten Maluku Tengah secara resmi dibuka. Ternyata ikan itu juga bisa ada bakteri patogennya, ada bakteri perusaknya, jadi jangan kami datang di sini sementara ibu melewat dengan materinya ikan ibu-ibu yang bebas dari mikroba itu yang bersifat penyakit atau perusak. Nah itu bisa kita tangani di situ ya ibu-ibu. Nah, jadi sama dengan perusakan juga serangga yang serang air kan dari besar ke kecil atau pipa air. Kalau ke kecil kan tekanannya cukup tinggi. Nah, tinggi itu pecah-pecah itu yang bikin stroke. Jadi kalau so itu menghindari makanan berasin atau menghindari membuat ikan yang berkadar tinggi. Kita rela, kita kasih rendah itu banyak keuntungan itu. Dengan kasih rendah dia bisa laku jual, masyarakat sini lebih bisa berjaya dan lebih bisa. Nah begitu tuh. Nggak percaya. Nah begitu. Jadi nanti ketemu itu juga ada berarti yang ketemu bisa pakai. Dari pengalaman yang kami buat untuk merendam ikan itu tertutup air semua itu satu bagian air bisa digembati oleh 4 bagian ikan. Oke? Dari satu pusat sehingga terjadi kontaminasi silam pada kita punya produk-produk. Ini bapak-bapak dompi melaut datang bawa ikan semua dalam kondisi yang masih bagus. Tetapi ini kan tadi kan capek kok. Seperti apa berkualitas ikan asinnya, orang lain di luar Ambon ingin, tapi seperti apa kualitas oke tetapi tidak asin, karena sekarang orang sudah tidak bodoh lagi, orang sudah perhatian ke kesehatan luar biasa, orang sangat takut dengan semua yang namanya garam. Oh, saya kepala apa? Tidak ada, betul tidak ada. Nah, ini yang paling penting. Orang ibu-ibu di Serang sendiri bilang aku tidak kena semua. Baru canggih. Padahal yang terbaik, aku itu ada di Pulau Serang. 30, berarti 40, 5, 50, begitu. Ya. Nah. Untuk menggunakan ini sudah di istilahnya agak ini istilahnya masih racik. Dengan kemarin saya jelaskan bahwa air yang kami gunakan itu 500 air panas
500 air biasa. Jadi lalu dipadukan, baru kita dalam miniatur, ya. Ya sekarang untuk menggunakan. Jadi dari buah atom ini nanti diparut. Sebelum diparut kan dibelah dua. Lalu bijinya diambil. Kami memakai garam yang memang sudah apa bersih di sini. Karena mutu ikan asin itu ditentukan juga oleh mutu garam atau garam yang kita di dalam dua dua ini berarti garamnya ke masyarakat kami itu Pak Ali di dalam garam dalam ribu rendam yang atom. Oke. Okay. Nah, karena di sini atom ada tiga macam jenis, 3%, 4%, 5%. Jadi ini katanya siap 3 loyang ini toh? Iya. Untuk 3%, 4%, 5%. Yo. Mendewanmu ya. Baik. Tendenya. Mete nek. Ya, kasih kita foto ya, nanti aku minta foto ya. Kita kemas begini, yang biasa. Tapi ada juga untuk vakum dan seal. Jadi di vakum baru dia seal gini. Jadi ini ada dua fungsi. Jadi kalau ibu-ibu ini kalau pengemas yang begini saja namanya silar di emas. Tapi nanti kalau sebentar ada vakumnya pasti penampilannya juga yang lainnya. Tapi alat ini bisa dua, bisa cuma begini, bisa sebentar kamu. Oke. Sabar ibu, ini warna hijau dulu. Oke. Kalau sel ini saja. Ini sel. Ini sel. Ini hasilnya. Buatlah. Tinggal monitoring dan evaluasi. Jadi materi-materi yang ibu dapat itu juga cek apakah sampai di mana ibu-ibu menyerap itu materi. Jadi lihat di sini ada istilah calon-calon pengusaha. Memang ibu-ibu sudah jadi pengusaha ikan asin. Malah sudah 20 tahun, ada mungkin 20 tahun. Tetapi ikan asin ibu-ibu itu kan masih tetap standar saja ya. Kalau kami lihat di sini, oke. Kasih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Profesor Dr. Insinyur Tri Junior Komunia MS. Wakil Ketua yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Freddy Patipulewi MSI, Ibu Pendamping Dr. Insinyur Ibu Megi dan Ibu Lilian yang kami hormati, ibu-ibu, para peserta pelatihan dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Sebagai insan yang percaya patutlah kita dan mengajak kita sekalian, marilah kita sama-sama mendapatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas segala nikmat dan rahmat-Nya serta karunia, kesehatan dan kesempatan, alhamdulillah syukur pada sore hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing. Barangkali dari kesempatan ini yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu para peserta pelatihan, itu ilmu itu tidak mudah. Ya, kalau di pepatah orang kuno bilang bahwa ilmu itu semudah harus katong lewat perjuangan, katong harus belajar. Tapi setelah katong belajar perlu diamalkan. Pengembangan produk unggulan daerah tahun ketiga tahun 2021 dengan ulun aplikasi teknologi pengawet alami atun atau Parinarium Labium House pada penanaman produk tunaloim dan optimisasi pengelolaan berbasis limbah kuna tunaloim pada kelompok usaha masyarakat nelayan Tonda Tuna di Dusun Parigi, Desa Bahai, Kecamatan Serang Utara, Kabupaten Maluku Tengah, berlangsung selama mulai dari tanggal Parigi 5 sampai dengan 11 April 2021. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Dusun Parigi secara resmi saya tutup. Ikan asin berkualitas tinggi dari Nusmara.